Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nizoal 29 channel, oke? Video kita kali ini aku mau membuat puding nangka ya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini ada agar-agar ya, ini warna putih ya, oke? Dan di sini ada satu bungkus santan kara yang 65 ml ya. Dan di sini ada sejumput garam, kemudian di sini ada 120 gram gula pasir, kemudian di sini ada 600 ml air dan 2 sendok makan tepung maizena ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga bahan utamanya nangka ya, nangka yang matang. Ini udah dibuang bijinya ya, ada 10 biji ya, 10 kapsul. Oke, semua bahan sudah siap. Sekarang kita lanjut saja ke sesi berikutnya, oke? Ini dia ya guys ya, udah matang ya puding nangkanya. Ini masih panas ya, kita perlu dinginkan beberapa saat ya, lalu kemudian kita masukkan ke lemari pendingin, oke? Tara, ini dia ya guys ya hasilnya. Ini udah beku dan sudah jadi puding, oke? Kita akan tumpahkan ke dalam piring. Nah ini dia ya guys ya, pudingnya cantik banget bukan, oke? Ini rasanya tuh enak banget loh, lembut banget, rasa krim gitu ya, ada rasa-rasa nangka. Oke, sekarang kita potong dulu yuk. Nah ini dia ya guys ya, hasil potongannya cantik bukan, oke? Kalian boleh potong sesuai dengan selera kalian ya, oke? Ini tuh rasanya tuh lembut banget ya, dan ada aroma nangkanya sangat-sangat nyengat ya, rasanya tuh enak banget lah. Kalian wajib coba ya di rumah, dan jika kalian mau coba ikutin aja caranya seperti tadi ya, dan caranya itu mudah banget.
Oke, makasih banyak ya buat kalian yang selalu setia di channel ini dan yang udah nemenin tadi masak dari awal sampai akhir ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.